Phoenix UVC Light ni boleh membutakan mata, membunuh kuman termasuk COVID-19. Serius lah, babe. Assalamualaikum, selamat kembali ke Montanik. Okey, untuk video kali ni aku nak berkongsi satu produk yang special daripada Phoenix. Phoenix LD32 UVC Light Compact Flashlight dengan ciri tambahan UVC Light yang powerful. First kali kalau korang beli Phoenix LD32 UVC Light ni, dia akan datang dengan kotak yang macam gini. Aku dah buka kotak dia. Dan dalam kotak dia ni korang akan dapat beberapa barang macam ni. Didatangkan sekali dengan rechargeable battery lithium ion 3500 mAh ni. So untuk charge dia, korang kena buka flashlight ni dan korang kena direct charge kepada bateri dia menggunakan USB mini. Flashlight ni dia ada dua LED. Yang utama adalah white LED dia dengan maximum output 1200 lumen. Dan jarak maksimum dia adalah 170 meter. Untuk white LED dia ada 5 mode nyalaan, aku akan tunjukkan selepas ini. Dan sekarang kita akan masuk ke part yang paling penting untuk di-highlightkan mengenai LD32 UVC light ni, iaitu dia punya UV light punya LED UV type C ataupun UVC. Okey, kita pergi kepada basicnya dulu . UV ni dia adalah sinaran elektromagnet yang dihasilkan daripada matahari. Sinaran UV ni pula dia ada 3 jenis. Dia ada UVA, UVB dan UVC. Dan daripada matahari tu, UVA dan UVB sahaja yang sampai kepada permukaan bumi. UVC ni yang paling berbahaya ni, dia ditapis oleh lapisan ozon bumi. So itulah pentingnya ada lapisan ozon tu untuk melindungi bumi ataupun kehidupan di bumi daripada terkena sinaran cahaya UVC. Dan ketiga-tiga jenis UV ni tadi, dia ada kesan dan bahayanya yang berbeza lah untuk setiap jenis. Contoh dia lah, untuk UVA ni, yang ni yang biasa macam Mak Saleh pergi berjemur tengah panas tepi pantai tu untuk tan kan dia punya kulit. So yang tu jenis A yang agak kurang berbahaya lah. Dan untuk jenis B pula, sinaran dia ni kalau kena kepada kulit, dia boleh mengakibatkan kulit terbakar, mengelupas ataupun tamah hitam legam. Contoh dia macam ni lah. Yang ni banyak main panas. Dan untuk UVC pula, yang paling bahaya ni kalau terkena pada kulit manusia, boleh mengakibatkan satunya kulit terbakar dengan teruk, mungkin boleh mengakibatkan kanser kulit. Kalau terkena pada mata pula, boleh mengakibatkan buta. Jadi UVC ni adalah berbahaya kepada manusia dan semua kehidupan. Jadi untuk apa kita ada ataupun kita gunakan UVC ni? Sebenarnya UVC ni dah digunakan secara meluas dalam bidang perubatan dan klinikal untuk membasmi kuman, disinfeksi ataupun sanitasi. Jadi ciri tambahan yang ada pada LD32 UV light ni adalah sebagai alat untuk disinfeksi dan sanitasi lah. Cuma ada satu benda yang sangat penting, sanitasi ataupun disinfeksi menggunakan UV light ni hanya boleh digunakan kepada alat permukaan ataupun objek sahaja. Tak boleh guna untuk sanitasi anggota badan, kulit, haiwan dan sebagainya. Sangat-sangat bahaya, hanya untuk barang-barang sahaja. Sebagai ciri keselamatan untuk LD32 UV light ni, untuk akses kepada dia punya bahagian UV light ni, dia ada cover dia. So kita kena buka cover ni dulu baru boleh akses kepada dia punya UV. So ni adalah bahagian UV LED. Okey, dan satu lagi ciri keselamatan untuk UVC light ni, untuk mengelakkan daripada kita secara tak sengaja kita ter-onkan UVC light ni, untuk onkan UVC light ni kita kena tekan dua switch. Dan switch dia berbeza untuk lampu LED dengan lampu UV, switch dia berbeza. Untuk activate dia kita kena tekan dua switch pada bahagian kiri dan kanan. Dia ada dua switch, satu bahagian ni, satu lagi bahagian ni, kiri dan kanan. So untuk activate dia kita kena tekan dua-dua, then baru dia activate. So tu dia punya UV light. Dan kalau kita lepas switch dia, dia akan off. Dan butang warna gold ni adalah switch yang main switch lah untuk kita activatekan white LED.
mana-mana flashlight yang ada fungsi UV light ni boleh dikatakan kita tak boleh buat main sewenang-wenangnya lah. Hanya boleh digunakan oleh golongan dewasa. Dan jangan sekali-kali cuba letak dekat kulit ke, dekat mata ke, dekat haiwan ke. Jangan geng sangat-sangat bahaya. Tambahan, dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ni, recent study menunjukkan yang UVC light ni dia mampu membunuh kuman termasuk kuman COVID-19. Untuk alat-alatan ataupun permukaan yang disanitasi menggunakan UV light ni, 99.9% COVID-19 tu boleh mati sekalilah dengan kuman-kuman yang lain. Okey, untuk kaki-kaki pancing pula, ada satu lagi ciri tambahan yang ada pada UV light ni yang kita boleh gunakan dalam aktiviti mancing, iaitu kita boleh gunakan untuk mana-mana glow ataupun luminous punya jig ke ataupun tenya ke. Kalau kita gunakan UVC light ni, kita pancarkan pada kita punya jig tu, dia akan ada luminous effect yang agak terang dan agak lama. Aku ada beberapa jenis luminous jig ni, so jom kita try. Cuma sekarang ni siang lah, tak berapa gelap, ada nampak cahaya matahari daripada belakang, tapi kita try tengok macam mana. So aku akan pancarkan dia dalam 30 second lah kot, and then kita tengok lah dia ada tak luminous effect pada jig-jig ni selepas aku padamkan UV light ni. Okay, nampak kan? Dapat tak? Boleh dapat nampak. Dia ada kesan luminous ataupun glow in the dark lah kalau kita gunakan UV light ni. Cuma sekarang ni itulah, siang, and then aku rasa kamera pun dia tak dapat capture lah macam mana mata kita capture lah. Okay, itu saja untuk UVC punya part. Sekarang ni kita tengok kepada construction dia pula. Okay, body dia diperbuat daripada high grade punya aluminium yang tough dan durable. Waterproof index dia adalah IP68, di mana kita boleh submersible ataupun masuk ke dalam air sedalam 2 meter untuk maksimum jangka masa 30 minit boleh selamat lagi. Dan untuk shockproof dia pula, untuk ketinggian 1.5 meter kalau jatuh daripada ketinggian ni masih boleh ada peluang untuk selamat lagi lah. Okey, dengan pembelian korang akan dapat sekali holster ni, holster Phoenix. So yang ni adalah untuk carrying option lah. Kalau korang nak simpan ataupun nak bawa dekat tali pinggang, korang boleh gunakan holster ni. Selain daripada tu, dia ada juga pocket clip dekat body flashlight ni. So ni juga salah satu carrying option lah kalau korang nak clip dekat pocket korang. Untuk size dan berat, LD32 UVC light ni boleh dikatakan design dia compact dan agak ringan. So dia sesuai jugalah kalau nak dijadikan sebagai EDC light yang korang bawa pergi hari-hari pergi kerja ke contoh dia. Satu dia boleh dijadikan sebagai flashlight. Dan ciri tambahan dia tadi, UVC light ni dalam suasana sekarang ni korang juga boleh gunakan sebagai disinfeksi workstation korang ke, kereta korang ke. Okey, sekarang ni aku nak tunjukkan perbezaan kecerahan cahaya untuk kelima-lima mod untuk white LED ni. Untuk technical data macam maximum runtime dengan distance dia, korang boleh refer kepada jadual yang aku akan letakkan nanti. Okey, jom. LD32 ni dia ada 5 mod kesemuanya. Dia ada low, medium, high, turbo dan satu lagi stroke mode. Mod low pada 15 lumen, medium pada 150 lumen, high pada 350 lumen dan turbo pada 1200 lumen. Dan untuk strobe juga 1200 lumen. Okey guys, itu tadi perkongsian dan preview tentang LD32 UV light. Daripada perkongsian tu tadi boleh dikatakan daripada segi fungsi dan kepelbagaian guna dia tu memang agak nice lah, macam-macam kan. Lagi pula dalam suasana pandemik ni, dia ada satu ciri tambahan lah yang special. Jadi kalau korang tengah mencari-cari untuk mendapatkan flashlight, aku rasa boleh kot consider untuk dapatkan LD32 UVC light daripada Phoenix. Dekat deskripsi video ni aku akan letakkan link website dan Shopee untuk Montanik untuk korang tengok maklumat lanjut dan juga untuk pembelian. Okey, untuk video kali ni mungkin sampai sini saja. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng.